Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih menjadi perbincangan hangat sampai mendapatkan atensi dari Presiden RI, Joko Widodo hingga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Laoli. Kendati demikian, ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duaji menilai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo masih kurang, greget, dalam menangani kasus tersebut. Ini saatnya Kapolri lebih serius lagi men take over. Saya lihat sudah serius, tapi gregetnya masih kurang, ujar Susno pada Kamis, 14 Juni 2024. Susno Duaji melanjutkan meski tim eksaminasi dan tim propam telah mengusut kembali kasus tersebut, tetapi sesampai saat ini pihak kepolisian masih belum memiliki cukup bukti kuat untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Menurutnya, Polri semestinya gerak cepat melakukan penangguhan sementara atau menemukan alat bukti yang kuat. Namun, penangguhan sementara itu sepertinya tak akan dilakukan pihak kepolisian. Padahal, dasar penahanan Peggy Setiawan yang diumumkan ke publik baru keterangan saksi. Ia mencontohkan alat bukti berupa saksi dalam kasus ini masih sangat lemah. Kesaksian saksi-saksi itu pun saling bertentangan. Bahkan ada saksi yang mencabut hingga mengubah keterangan mereka yang diberikan pada tahun 2016. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.